berdua dengan anak terapis, apa yang Mas lihat? Seorang apa ya, kayak raja ya, raja atau kaisar ya, nggak tahu lah. Tuh, kira-kira itu ada kakek, nenek, tuh, beberapa, kayak satu orang. Ya, ingat nih, yang belum pernah kesini, cobain, kamu tidak akan pernah merasakan. Berani jamin, Mas? Jamin. Berani. Ana juga berani jamin kalau ada yang sama. Apa, Mas, motoku? Uang Anda kembali utuh. Mas ini sudah membuktikan. Kira-kira ada nggak ya, Mas, di luar? Belum pernah dengar. Berani jamin, Mas? Jamin. Berani. Ana juga berani jamin. Kemudian tadi Masnya ini tanya, membandingkan dengan apa, Mas? Yang ahli-ahlinya yoga, ahlinya Thai, yang apa seperti ini tadi pertanyaan ya. Seperti itu. Jawaban anak terapis tentang terapis yang di Cina, yang dari Cina. Tadi apa, Mas? Dia minta waktu ke Mbak Ana 4 kali hanya dikasih 2 kali. Itu pun gagal. Pernah belajar ke anak terapis minta waktu 4 kali pertemuan, anak cuma berikan 2 kali saja karena 2 kali itu pun gagal begitu. Overall dari selama pengerjaan ini, kira-kira ada hasilnya enggak ya, Mas? Kalau feelingnya Mas sendiri? Ada sekali. Karena di sini sudah terasa. Nanti kalau saya lebih menjaga pola makan, rajin olahraga, senam, tidak banyak duduk, menerapkan rumusan dari Pak Heri konsultasi, itu resepnya seumur hidup. Karena kamus yang Ana berikan berupa materi konsultasi dimanapun juga tidak ada, itu temuan Ana sendiri. Jangan sampai hilang. Kalau pengen awet dari hasil terapi ini, terapkan materinya. Sekali lagi, apakah ada hasil yang didapat dari terapi ini, Mas? Ada. Itu komentar klien terakhir. Lepas dari anoterapis dan metode, sebenarnya ini bocoran aja dan mungkin kurang pantas disampaikan. Ya, tak ada bocoran aja. Mas lihat apa waktu lihat saya tadi? Ada seluhur lah Mbak Ana yang membantu proses terapi. Sedang berdua dengan anak terapis, apa yang Mas lihat tadi waktu nyelentuk pertama kali? Seorang apa ya, kayak raja ya, raja atau kaisar ya, nggak tahu lah. Kira-kira itu. Terus satu. Ada kakek, nenek, dan neneknya itu beberapa, enggak satu orang. Saya menyebutnya Eyang. Juga ada Eyang satu lagi, ada ibu dan ada bunda. Lepas dari terapi ini, percaya atau tidak, ya kalian sendiri. Ana juga kaget kok dia tahu gitu. Bahkan saat Ana mencoba menarik lengan pasien yang juga sedang mengalami cedera, sempat nyeletuk. Tadi kakek bilang apa, Mas? Nanti saya tarik tangannya. Ini saya tarik sekalian ya. Kakeknya bilang sama Masnya, saya tarik sekalian ya. Jerit-jerit Ana tarik. Jadi bukan Ana yang minta izin gitu. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan live ini bermanfaat bagi Anda. Kalau tidak bermanfaat, lewatkan. Kalau tidak percaya, jangan simak apalagi sampai endingnya. Kira-kira ini pembohongan nggak, Mas? Pembodohan nggak? Oh, tidak. Ini apa itu? Kesaksian. Kesaksian dari seorang klien. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Anda mulai menjaga pola hidup sehat, karena sebenarnya kejantan pria tidak jauh-jauh dari rumus kesehatan. Jaga pola makan, jangan malas berolahraga,
pilihlah cabang olahraga yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi fisik Anda, bukan sesuai hobi dan gaya hidup.